Hai guys, selamat datang lagi di channel ini. Oke, jadi gini teman-teman ya, di video kali ini aku akan membahas dapat sayap. Mantul ya guys. Aduh, hoki banget dapat sayap. Mantap, kita langsung quick. Oke, mana tahu dapat sesuatu yang lebih mantap lagi ya. Oke, di sini aku nggak bisa kenceng-kenceng suaranya, mana berisik ya. Oke, jadi aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya terkait atau mengenai banyak sih ya, banyak yang komentar di video aku sebelumnya pada tanyain soal ini, soal ini, soal ini. Oke, kita coba kita pecahin pertanyaannya, kita jawab satu persatu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa subscribe dulu buat yang belum subscribe, terus kalian bisa klik tombol like. Kalau kalian suka video ini, gudang penuh. Lihat isi gudangku tuh barang-barang bagus semua, cuy. Ntar kita ransel. Sabar-sabar ya guys ya, kita beli ransel dulu biar nggak penuh. Perluas gudang, beli satu. Ini perluas ransel, beli satu. Oke. Jadi gimana? Gimana apanya tuh? Ntar aku simpan item dulu baru kita ngobrol. Nah, di sini aku tuh lihat teman-teman punya ini. Aku kemarin dapat hoki banget dan ini harganya mahal, coy. Nanti mungkin aku pakai, kok enggak aku jual aja ya. Lumayan ingot ya sayap aku ada. Mantap koleksinya banyak ya, guys ya. Ini persiapan untuk naik ke G9 bintang 3, teman-teman. Dan sisanya ini yang G7 atau G8 yang udah enggak kepake itu nanti akan kubuang ke sini, teman-teman. Ke Pramus, nah ke sini. Nanti akan kita, kita udah bisa membuka ini. Wow, gede banget. 67.000. Kita coba. Baru sadar aku ya. Kita lihat, kita buka Nua dapat tambahan berapa? Mantep Nua. Cakep banget, coy. Oke, ini ya masih banyak juga ya yang belum aku buka ya teman-teman ya. Ini sih pelan-pelan aja sih, seiring berjalannya waktu aja teman-teman, karena membutuhkan level juga sih. Pertamanya membutuhkan level, yang kedua itu kejual, yang kedua itu membutuhkan kesabaran waktu, karena setiap server tuh pasti ada update-nya, setiap hari itu pasti ada update terbaru. Jadi kalian harus sabar menunggunya teman-teman ya. By the way, ini mudah-mudahan suara aku jelas ya. Oke, kita keluar dulu. keluar dulu. Oke, yang pertama itu bentar aku cek dulu ya. Komentar pertama kita bahas soal ting dari teman kita ya, dari subscriber Jimmy Ugo. Bang, cara dapetin Dark Weapon gimana ya? Oke, jadi Dark Weapon itu gratis dapetnya pertama. Tapi harus sesuai level. Tapi aku lupa nih level berapa nih. Kalau enggak salah level di 200 atau 300 itu udah dapet ya, dan udah bisa membuka Dark Weapon teman-teman. Nah, kalau kalian klik di sini Dark Weapon, nah ini ya Dark Weapon ya. Jadi dia ada dua, ada Dark Weapon sama Soul Armor. Nah, cara dapetin itemnya lagi gimana nih, cara dapetin item yang kayak gini-gini ya nih. Kalian lihat di sebelah sini kan banyak nih itemnya nih, senjata kayak gitu-gitu. Ini dapetinnya tuh gacha teman-teman ya. Nah, kalau kalian bingung di mana gachanya nih, nah di sini teman-teman. Kita klik yang ada di logo sini ya, di samping server dunia ini ya, bos dunia ini. Kalian klik pemburuan naga. Nah, di sini terus kalian masuk ke kultivasi Devic gitu ya. Kalian klik kultivasi Devic. Nah, di sini teman-teman ya, disinilah tempat kalian untuk menggacha atau mendapatkan item-item untuk drug weapon ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian juga bisa tuker juga kalau semisalnya kalian udah terkumpul ya. Ini sih aku nggak tahu apa sih 34 ini apaan. Anggap aja poin lah ya. Poinnya kalau terkumpul kalian bisa menukarkan salah satu hadiah yang bagus di sini. Nah, ini gimana sih caranya buat gacha di sini selain top up gitu teman-teman ya. Kalau kalian free player ya, itu sama kayak aku free player. Kita nggak bisa, ini harus pakai ingot ya, maksudnya pakai jet ya yang top up.
Nah, gimana caranya buat dapetin bahan untuk ngegacha? Ya, sebenarnya tuh banyak banget sih. Ya, banyak banget tempatnya untuk ngedapetin. Asal kalian tuh teliti aja dan rajin. Oke, kalian lihat ya, ini lo gambarnya seperti ini ya, gambar itemnya untuk ngegacha kita ke sini. Nah, yang pertama itu mungkin kalian bisa dapetinnya dengan mudah di sini, teman-teman. Dengan toko-toko yang ada di sini, ini tuh kayak Starlight gitu loh. Ini tuh kayak Starlight dan kalian tuh bisa dapetinnya di sini. Nah, kalian lihat di sini ya. Di sini kalau kalian main gratis, pemain gratis tuh dapat nanti. Tapi agak jauh nih, harus sabar, harus rajin. Mana kita coba lihat dulu, harus rajin lah pokoknya ya. Di sini ada dapat nih, kok enggak di sini yang satunya lagi nih. Kayaknya bukan yang ini, yang di bawahnya. Nah, yang ini teman-teman di sini ada dapat juga nih. Kalau kalian baru main, kita dari awal. Nah, kalau kalian baru main di sini kita dapat 2. Nah, di level 10 kita dapat 2. Terus ada lagi ya. Terus. Nah, di level 30 kita dapat 2 lagi, teman-teman. Terus ada lagi ya. Ini yang free player ya, gratisan ya, bisa dapetin juga ya. Level 50 kita dapat lagi 2. Oke. Terus mana? Nah, di level 70 dapat lagi 2. Pokok di sini tuh dapat ya. Di sini tuh ada kesempatan untuk mendapatkannya nanti. Semuanya tuh ada sampai level 100 sudah. Nah, di sini cara mendapatkannya tuh gimana? Kalian tuh tinggal kelarin misi aja, teman-teman. Ini kan misi harian ada nih kayak gini nih. Nah, ini semua kalian jalani setiap hari itu jalani terus sampai selesai gitu. Nanti itu kalian bisa membukanya lah gitu lah ya. Semacam buat XP-nya lah, kayak gitulah. Nah, di sini kalian bisa nuker-nuker juga nih kalau kalian misalnya ada. Nah, aku punya 30 nih, teman-teman. Tuker ah. Tuker. Coba kita tuker ya. Oke, kesempatan bagus. Oke, kita udah berhasil menukar 3, coy. Lumayan. Oke, kita langsung gacha aja. Kita lihat dapat yang bagus. Wow, mantap ya, bagus ya teman-teman ini ya. Gacha lagi. Nanti kalau kalian dapat beberapa yang kembar yang sama itu bisa kalian di-upgrade ya, di desain gitu jadi satu lagi. Pokoknya di-upgrade lah. Nah, ini ada beberapa nih yang sama nih teman-teman. Kita klik di sini. Kita forge. Nah, itu ya. Kalian itu bisa menempanya jadi satu item. Oke, kita langsung klik aja. Nah, berubah gitu teman-teman. Sebenarnya ini tuh semuanya kalian bisa dapetin gratis tanpa harus mengeluarkan uang. Nah, ini tuh hoki banget sih, aku kemarin dapet ini yang rare. Bagus nih. Hoki, coy. Terus armornya juga kayak gini. Ini nanti tuh bisa kalian upgrade ya. Kalau udah ada 3 kalian bisa upgrade, teman-teman. Nah, dari situ ya dapetinnya ya, dapetin bahan untuk ngegacanya. Terus kalian juga bisa ngikutin event di sini nih. Mana eventnya? Aduh, banyak yang belum ku kelarin ya. Event di sini. Aku juga lupa eventnya apa. Pokok event ini setiap hari itu ada. Kalian ikutin terus ya eventnya, teman-teman. Karena ada, aku lupa yang mana. Ada beberapa event yang bisa mendapatkan banyak sekali bahan untuk ngegacha gitu. Cuman aku lupa nih yang mana. Pokoknya kalian tuh rajin-rajin aja ngikut ya. Gak perlu keluar duit, gak perlu pakai duit, itu free. Kalian bisa dapetin ya. Oke, mungkin segitu aja yang pertanyaan si abang, apa tadi itu namanya, Bang Jimmy Ugo ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, simple-simple aja ya jawabnya ya, biar cepet aja lah ya. Pertanyaan kedua itu dari Kang Motivasi. Bang, cara ngelepas tanda equip gimana? Nah, tanda equip ini yang sering kita bahas dari kemarin ya. Tanda equip ini sebenarnya itu berat banget kalau buat dibahas ya. Nah, ini tanda equip. Nah, ini ya Emperor, ada Fiery, ada God gitu ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian harus nonton video ini sih. Ini sih pemberitahuan yang bagus di video ini. Sebenarnya kalau kalian klik tanda tanya di bawah sini ya teman-teman ya, di bawah ini kalian klik. Nah, terus kalian lihat nomor 3 ini, amulet ukiran. Setelah diukir hanya dapat diganti dan tidak dapat dilepas, teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah pasang itu nggak bisa dilepas ya, sama sekali nggak bisa dilepas. Kalian hanya bisa menggantinya. Misalnya sekarang Emperor nih aku pakainya nih, nanti aku mau ganti misalnya ke God atau ke Fiery gitu.
kayak gitu-gitu. Jadi itu nggak bisa dilepas ya teman-teman ya, jangan salah ya, ini sangat simple sekali ya kalian. Makanya kalau sebelum dipasang kalian baca dulu di sini biar nggak salah gitu ya, jangan malas membaca teman-teman, karena ini sangat bermanfaat buat kalian ya. Oke, gitu aja, pokoknya seperti itu aja, ini nggak bisa dilepas ya, ya pakai aja lah teman-teman. Kalau nggak diganti aja sama yang bagus, kalau udah dapat yang bagus ya, nggak bisa dilepas. Oke, itu aja. Terima kasih ya, Kang Motivasi udah memberikan pertanyaan untuk aku jawab.